Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys dengan aku di channel vlog Faris Kanet. Jadi pada kesempatan akhir pekan ini guys, aku itu sedang berada di sebuah warung bakso ya, yang mana warung bakso ini namanya Warung Bakso Mbak Vika. Nah, warung bakso ini terletak di Jalan Sumbut-Sumbut menuju Air Joman ya. Bisa tembusnya ke Tanjung Balai ya, di Kota Kisaran ya guys, Kabupaten Asahan. Jadi kira-kira ntar seperti apa perjalananku untuk vlog minggu ini, mari sama-sama kita saksikan. Oke ya guys, ini aku mau melihat apa ini. Tadi aku mesen bakso, cuma karena belum siap dan agak kelamaan, jadi aku ini kuparani abang itu ya, abang tukang baksonya, sambil nirik-niriknya. Seperti inilah guys warungnya. Nah ini dia guys, baksonya udah siap guys, udah diantar. Nah, dan sekarang aku mau makan ya guysnya. Jadi untuk harganya itu guys cukup terjangkau guysnya, dan cukup merakyat ya. Jadi buat teman-teman yang main ke Kota Kisaran, jangan lupa ya guys singgah ke warung baksonya Bang Pika di Sumbut-Sumbut ya guys ya, seperti ini. Nah saya mau makan dulu guys. Kalau untuk rasanya guys, nikmat banget guys. Oke guys ya, kalau tadi aku udah ngetes udah makan bakso di sini, jadi aku sekarang mau ngobrol-ngobrol sama abang yang jualan ya, putaran jualan. Udah lama mas jualan mas? Alhamdulillah udah. Mas gimana mas jualan semenjak di masa pandemi ini, gimana mas kira-kira ya, jualannya gitu? Disyukurin aja bang. Gimana? Asli orang Kisaran mas? Iya. Kalau dulunya kita dari Jawa, cuma kita pindah ke sini ada mas 1 tahun lah. Jadi teman-teman, masnya ini Kisaran merantau dari Jawa kemari, jadi baru setahun tadi masnya kemarin, baru setahun lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tadi saya tanya sama masnya jualan di masa pandemi ini seperti apa ya, seperti itu aja kata mas ini ya, disyukuri aja. Jadi menurut saya teman-teman ya, sesulit apapun rintangan yang kita hadapi dan sesulit apapun yang kita jalani, mungkin kalau kita barengi dengan rasa bersyukur, semua itu mungkin terjalani dengan baik ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu aja lah teman-teman ya, bincang-bincangnya ya, nggak lama-lama guys, sebentar aja, takut nanti ganggu masnya kalau terlalu lama. Yalah ya teman-teman ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channelnya ya guys ya.